Ya, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Sur 3 Ming. Oke guys, pada video kali ini aku bakal mereview mod Chanter sama mod markasnya guys. Jadi ini adalah markas cabe, bukan code name untuk game busi dia, tapi ini cuma animasi guys, jadi jangan salah paham ya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dulu video ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, aktifkan loncengnya ya guys. Jadi markas ini adalah bawaan dari mod Chanter ini, mod Chanter buat cabe ini guys. Oke ya, kita coba review mod markasnya dulu guys. Ya, kita langsung loncat aja guys, padahal itu tembus guys. Nah ini ya mod markas cabe dari Mas Wildan guys. Ini ya, nah teman-teman bisa lihat di sini animasi ya kalau kita. Nah ini udah agak ada markasnya ya. Jadi mod ini seperti ini guys, tadi itu cuma animasi ya, bukan code name dari game busit guys. Oke, langsung aja kita review mod chanternya ini ya. Kita dari interior, wiper di sini berfungsi steering juga, ada GPS dan speedometer guys. Untuk animasi, animasinya di sini kita review juga ya. Animasi satu itu seperti tadi, yaitu adalah markas cabe. Untuk animasi 2 itu adalah trouble ya, bumper hilang guys, sama bumpernya hilang. Dan untuk animasi ketiga itu cabainya turun guys, sama pintu belakang terbuka. Oke, itu adalah animasinya guys. Oke, untuk pintu di sini cuma sebelah kanan ya yang terbuka, karena sebelah kiri itu adalah animasi guys. Lampu juga nyala ya guys, ajar juga di sini, nonton lihat ajar juga ya. Tapi di sini pelindung belakang ini agak ngebug coy, jadi kayak gitu ya teman-teman tuh, gak tahu kenapa tuh. Oke guys, itu adalah kelebihan dari mod Chanter ini ya, dari animasinya itu. Oke, jadi itu kita akan coba oleng-oleng ya truk ini, bawa jalan-jalan, kita coba bawa jalan-jalan guys. Apakah ini bisa oleng gitu. Jadi teman-teman simak aja video ini sampai akhir guys. Jika suka video silahkan like ya. Kalau ada saran silahkan komentar juga guys.